sahabat, perkenalkan saya Bidan Indri dari Angka Merah Klinik. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada sahabat semua mengenai pemeriksaan payudara sendiri atau yang sering disebut dengan sadari. Pemeriksaan ini sangat mudah dilakukan karena kita hanya menggunakan mata dan tangan. Waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan ini adalah setelah beberapa hari periode menstruasi berakhir. Langkah-langkah melakukan pemeriksaan. Yang pertama, di depan cermin, berdiri menghadap cermin dan perhatikan payudara kiri dan kanan. Yang kedua, berdirilah dengan posisi lengan di samping tubuh. Perhatikan bentuk, ukuran, dan apakah ada perubahan permukaan warna kulit. Yang kedua, berbaring. Yang ketiga, cara yang paling mudah saat Anda terburu-buru atau tidak punya cukup waktu. Yaitu saat mandi. Nah, dari pemeriksaan yang dilakukan, apa sajakah yang perlu diperhatikan? Yang pertama, benjolan pada payudara dan sekitar payudara serta pada ketiak. Yang kedua, perubahan warna kulit payudara. Yang ketiga, perubahan bentuk dan ukuran payudara. Yang keempat, adakah pengeluaran cairan dari kulit susu yang bukan merupakan ASI? Yang kelima, perhatikan apakah ada lubang di sekitar puting payudara. Yang keenam, adakah rasa nyeri yang menetap dan tidak hilang? Yang ketujuh, perubahan pada puting susu. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.